Tapi saya nak jelaskan di sini dengan izin dan ketua tentang BlackRock. Sudah kita tahu tentang pengurus aset terbesar di dunia dan sebagainya. Tetapi kenaan keadaan dalam negara sekarang, BlackRock mempunyai kepentingan dalam pasaran saham bursa 20.5 bilion ringgit. Termasuk saya cakap besar, tenaga, telekom, Petronas. Dan 7 bilion ringgit itu bon kerajaan dan korporat Malaysia. Baik. Tapi kita diserang sekarang, termasuk oleh rakan-rakan sebelah sana. Dia lupa bahawa keputusan penting mengambil alih peranan, memberikan peranan BlackRock itu tahun 2021, 26 Februari. Tak kalah Baguh menjadi Perdana Menteri dan ramai menteri-menteri yang masih pada masa itu sebelah sana. Apa dia keputusan dia? Iaitu menyerahkan KWSP, akaun terurus berasingan SME, bersama equity persendirian patuh syariah pertama yang terbesar di dunia yang diberikan kepada BlackRock. Tahniahlah. Jumlahnya $600 juta bersamaan 2.5 bilion ringgit. 2021 pengurusan BlackRock. Kerana pada masa itu saya pertahankan. Kalau tanya saya sekarang, apakah saya pertahankan? Saya tidak mahu jadikan ini isu politik kerana kemungkinan KWSP pada masa itu telah melapor pada Paguh dan mungkin Jemaah Menteri bahawa ini hanya syarikat laporan. Apakah pada masa itu BlackRock tidak melibatkan satu sentimen yang agak pro-Israel? Sudah. Tetapi dalam kes MAHB tidak pernah ada rundingan. Tidak seperti mana 2021. 2021 KWSP runding terus dengan BlackRock. 2023 KWSP dan Khazanah runding dengan GIP. Tidak